Anak muda dinilai layak untuk bersaing di kancah perpolitikan Indonesia dengan ikut serta dalam konvensi rakyat Partai Perindo. Terbukanya konvensi rakyat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia akan memberikan nuansa baru dalam peta politik tanah air. Konvensi Rakyat Partai Perindo menjadi suatu pembuka kesempatan bagi generasi baru Indonesia yang ingin pemerintahannya lebih baik, terutama bagi generasi muda dan kaum milenial untuk bersuara dan maju menjadi wakil dari generasinya dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dan ini terbuka luas untuk semua warga negara Indonesia, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri, karena pelaksanaannya juga nanti berbasis digital. Melalui konvensi rakyat, anak muda Indonesia harus berani maju dan lantang bersuara, menjadi wakil yang amanah, berani lepas dari godaan korupsi, dan membela masa depan bangsanya. Saya khususnya sebagai Ketua Umum Pemuda ini sangat senang memberi kesempatan pada milenial juga untuk masuk ke dalam politik praktis melalui Partai Perindo tentunya. Ini ke depan menjadi satu terobosan bagi seluruh partai politik untuk bisa berbuat atau melakukan konvensi rakyat ini dan juga untuk kedepannya seperti e-demokrasi nantinya. Melalui konvensi rakyat Partai Perindo, masyarakat dapat memilih bacaleg yang berintegritas serta memiliki relasi kokoh dengan partai untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.